10 jurusan kuliah yang paling mudah dapat kerja, dibutuhkan banyak perusahaan. Jurusan kuliah apa sajakah yang dimaksudkan, paling mudah dapat kerja itu? 1. Ilmu komunikasi. Cukup banyak lowongan yang membutuhkan lulusan dari jurusan ilmu komunikasi. Antara lain lowongan public relation, media strategis, reporter, marketing dan masih banyak lagi. 2. Manajemen dan bisnis. Sarjana lulusan jurusan manajemen dan bisnis akan terus dibutuhkan karena faktor kecakapan analisis data. Lulusan manajemen dan bisnis akan terus dicari di berbagai sektor industri. 3. Teknologi informasi. Di era serba digital, kemampuan optimasi dan pemeliharaan sistem jaringan sangat laku. Lulusan jurusan ini banyak dicari perusahaan untuk mengatur sistem tak hanya internet tapi juga infrastruktur aplikasi. 4. Akuntansi dan keuangan. Sepertinya jurusan akuntansi dan keuangan laku di segala zaman. Mengapa? Kemampuan akuntan selalu dibutuhkan semua perusahaan di berbagai bidang. Lowongan dari lulusan ini cukup mudah didapatkan, di antaranya bisa menjadi auditor internal, akuntan publik, analis keuangan, hingga manajer perpajakan. 5. Ekonomi. Dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki, lulusan jurusan ekonomi akan selalu dibutuhkan di sektor perdagangan, produksi, kebiasaan di masyarakat, hukum, pemerintahan, hingga politik internasional. 6. Psikologi. Prospek cerah dunia kerja juga menunggu sarjana lulusan psikologi, di antaranya bisa menjadi HRD, ahli psikometri, ahli riset, konsultan psikologi, ataupun ahli intervensi sosial. 7. Bahasa dan sastra. Peluang kerja jurusan bahasa dan sastra terbuka pada posisi copywriter dan content writer. Apalagi menjamur media-media online yang membutuhkan para penulis dengan kemampuan berbahasa yang baik. 8. Teknik industri. Lulusan jurusan teknik industri dibutuhkan perusahaan untuk berbagai posisi, mulai dari analis sistem, operations engineer, risk advisor, analis program, analis bisnis, analis kontrol proses, industrial engineer, dan pengawas manufaktur. 9. Keperawatan. Sarjana lulusan jurusan keperawatan dikenal mudah dapat kerja lantaran kebutuhan tenaga di rumah sakit dan klinik terus bertambah. 10. Farmasi. Sarjana lulusan jurusan farmasi dibutuhkan sebagai rekan peneliti klinis, ilmuwan pengembangan produk, dan proses di perusahaan, petugas urusan regulasi, ilmuwan ilmu hayati, dan ahli toksikologi. Nah, selamat memilih jurusan kuliah terbaik untuk masa depanmu.